Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Kabar bahagia dibagikan Taemin Shinee. Ia sedang mempersiapkan comeback solo terbarunya melalui musik video lagu yang berjudul Criminal. Lagu itu adalah title track dari album ketiga Taemin, Never Gonna Dance Again, Act 1. Teaser pertama dirilis Jumat 4 September 2020 pukul 10 malam. Perilisan teaser ini menambah ekspektasi penggemar dengan memperlihatkan video musik dan suasana lagu yang menyerupai sebuah film. 24 jam sejak perilisan teaser pertama, Taemin Shinee kembali menggoda penggemar dengan teaser terbaru Criminal. Pada video teaser kedua yang dirilis pada Minggu 6 September 2020 pukul 12 malam waktu Korea Selatan, Taemin tak hanya menyuguhkan set dan shot sinematik yang memukau, melainkan juga memperlihatkan tarian energik bersama para dancernya. Dari beberapa gerakan, terlihat Taemin menyisipkan unsur gerakan zombie pada bagian dance Criminal yang tampaknya terinspirasi dari salah satu hits Michael Jackson, Thriller. Criminal adalah lagu bergenre synthwave yang mengkombinasikan tense rhythm dan neutral sound. Lagu ini menceritakan mengenai seseorang yang tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia mau, di bawah tema Stockholm Syndrome. Sebagai penyanyi solo, Taemin telah menciptakan sindrom yang disebut Move Disease dan Want Disease yang merupakan identitas penampilan dari lagu Move dan Want yang telah dirilis sebelumnya. Hal itu pun membuat Criminal amat ditunggu oleh para penggemarnya. Sementara itu, album ketiga Taemin, Never Gonna Dance Again, Act 1, akan dirilis pada 7 September 2020 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat melalui berbagai situs musik. Album fisik dari single ini pun akan dirilis pada tanggal yang sama.